berdiri dan berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itulah kami ada di sini pada hari ini. Berkenanlah Tuhan atas setiap pujian umat-Mu. Kami menyembah mengagungkan Engkau karena kami tahu Yesus yang layak dipuji dan dipermuliakan. Sampai kalah sabdamu. Karena kami menyadari manusia jasmani kami membutuhkan nasi, tapi manusia rohani kami membutuhkan firman-Mu. Penyangkan yang tak berpuasa nyegah, orang yang berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah sama kehidupannya. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baik. Kami dapatkan pesan, message yang baik di awal tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pelita pada kaki dan terang bagi setiap jalan kami. Berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Baik, luar biasa bagi Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera buat setiap kita. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali berjumpa pada hari yang indah ini. Tentu kesempatan yang indah ini dalam memberitakan firman adalah sebuah kehormatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada slide yang ada, maka kita melihat bahwa sungguh saya harus mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Bahasa Inggrisnya adalah Happy New Year. Apakah kita semua happy? Amin. Apakah semua kita gembira? Amin. Puji Tuhan, walaupun pakai masker, COVID dan segala halnya, jangan sampai itu mencuri sukacita kita. Tetap Happy New Year. New Year, we must be happy. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Alright, ada jiwa yang baik? Jiwa 17. Iya. Alright, thank you. Nah, Bapak Ibu bicara tentang resolusi, saya tidak tahu apa resolusi Bapak Ibu, atau udah capek bikin resolusi. Ada orang capek, capek dapat jodoh, tidak dapat apa. Ya tahu dia resolusinya, number one tulang rusuk. Tetap tidak dapat juga. Berikutnya tahun berikutnya tetap juga begitu. Akhirnya jomblo.com. Tapi sekali lagi, do what you plan, plan what you do. Kita harus merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan. Sebab if you fail to plan, you plan to fail. Kita kalau gagal merencanakan sesuatu, kita sedang merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Jangan lupa buat, tapi taruh di bawahnya adalah biar kehendak Tuhan saja. Artinya kita yakin kita harus mengerjakannya, buat sesuatu ada target kita supaya tahun 2021 tidak berlalu begitu saja. Tapi ada capaian-capaian. At the end kita bisa evaluasi, oh hidup saya apakah lebih baik, lebih kuat, lebih sedih. Karena 2021 sudah banyak sasaran kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki iman yang lebih kuat, menjadi pelayan yang lebih setia. Bahkan agar semua rencana dan kehendak Tuhan tergenapi dalam setiap jemaat, dalam pertumbuhan yang signifikan. Bukan saja pertumbuhan secara jasmani, kita dapat investasi ini, tapi ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sekolah Alkitab, itu juga hal yang baik. Atau kita membuat kursus kelas Alkitab, itu pun sesuatu hal yang baik. Memikirkan bukan saja kebutuhan hal-hal yang jasmani, tapi juga hal-hal yang rohani. Tidak mudah tentu hidup di tahun 2020 dan 2021 karena kita masih ada dengan COVID. Tapi Sri Mulyani punya statement yang sangat baik dan saya sangat yakin itu tepat. Dikatakan begini, 2020-2021 adalah extraordinary time, require extraordinary policy and action. Bahwa waktu ini adalah waktu yang luar biasa, dibutuhkan keputusan tindakan yang luar biasa. Dan saya mau pastikan Bapak Ibu, setiap engkau yang hidup di tahun 2021, Anda itu orang yang luar biasa. Oh, gak ada amin. Anda itu orang yang luar biasa. Kok masih mau hidup 2021?
Soalnya udah banyak orang berkabar, udah banyak orang yang menyerah, upset, udah banyak orang udah gak tahan. Tapi kalau kita masih hidup di tahun 2021, Anda itu orang yang luar biasa. Keluar biasa kita bukan karena kita punya sesuatu, no. Karena ada Tuhan yang luar biasa di hidup. Itu saja alasan yang tertentu. Dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang diucapkan ini kiranya menjadi motivasi dalam setiap hidup kita. Kalau kita melihat Australia, wow luar biasa. Kaget setiap hari kita selalu cek apa media rilis setiap hari. Dan itu selalu kita cek apa protokol yang baru, lalu kemudian bagaimana ini dan itu. Selalu kita sibuk. Kalau kita melihat jumlahnya, wow. Coba lihat grafiknya. Jumlah COVID dan sekarang ini. Kalau Anda masih takut sekarang dengan COVID, sia-sia pengalaman Anda hidup di tanggal ini. Kita sudah menghadapi bagaimana lockdown yang luar biasa. Sorry to say, kalau Anda masih takut sekarang dengan COVID, sebenarnya bukan COVID-nya, iman Anda yang perlu dicek. Kita nggak perlu takut. Tapi boleh nggak boleh pakai masker dong Pak? Bukan itu ceritanya. Kita pakai masker bukan karena kita takut, tapi kita harus menghargai nyawa orang lain, menghargai keluarga kita, dan kemudian kita ikut menghargai orang yang memberi keputusan diri itu pemerintah. Kita harus pakai masker. Saya nggak pakai masker lagi kotbah ini karena itu suaranya supaya lebih tenang. Tapi turun saya dari mimbar ini, saya akan pakai masker. Dan saya mau katakan Bapak Ibu buat setiap kita yang hadir hari ini bahwa tidak perlu kita takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang kita. Itu yang dialami oleh Daniel. Mengapa dia tidak takut gua singa? Saya tahu enggak, singa-singa ini bukan singa-singa yang menjadi boneka atau singa-singa yang cute begitu, yang lucu-lucu, imut gitu ya. Enggak, singa tetap singa. Dengan guru sekolah minggu mengajar, kenapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Karena singanya ompong. Itu salah. Singa tetap singa. Tapi mengapa Daniel bisa ada dalam keadaan tenang menghadapi di sekelilingnya ada binatang-binatang buas? Dan binatang-binatang buas ini tidak pernah menolak bangkai secara khusus daging segar manusia. Justru yang lebih gelisah adalah rajanya, Raja Darius, yang berkata seperti ini, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Karena dia udah gak bisa bikin apa-apa. Raja itu sangat mau menolong, tapi dia udah keburu keluar kata-katanya, udah keburu keluar titah melalui cincin matanya, bahwa siapapun yang tidak berdoa selama sekian waktu kepada dewa, melainkan berdoa kepada Allah yang lain, maka wajib dimasukkan ke dalam gua singa. Dia sudah terperangkap dengan yang disebut dengan peraturan ini. Tapi Daniel diam aja, gak membantah, gak melawan, gak memberontak, gak kemudian protes, demonstrasi, lalu kemudian meronta-ronta dan berkata, enggak, atau memilih lebih diam dan berkata, udahlah, kalau gua singa, gua nyerah dah, kalau masalah doa gua, kapan gua bisa ganti untuk yang lain? Tidak, tapi justru Daniel ada dalam keadaan ketenangan. Kenapa? Jawabnya adalah, karena pasti dia pernah melihat pengalaman ini. Dia pernah tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego juga dimasukkan ke dalam perapian karena iman yang sama kepada Tuhan yang hidup. Dan pengalaman itu membuat dia yakin bahwa Tuhan tidak pasti akan diam. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan pulihkan. Dan itu yang dialami yang disebut oleh Daud. Daud menghadapi Goliat. Dia bilang begini, sirat-sirat serigala ku hadapi, beruang saya hadapi, siapa engkau hai Goliat? Dia sedang bicara pengalamannya, bagaimana bertarung dengan beruang, bertarung dengan singa, bertarung dengan serigala, untuk mempertahankan domba jagaannya. Sehingga dia bilang begini, siapa engkau Goliat? Dan saya percaya Bapak Ibu, ini yang harus kita miliki. 2020 kita sudah sangat takut dengan COVID. Kalau engkau masih takut dengan COVID 2021,
sangat sayang engkau ada dulu di gereja ini dengan berkorban. Kita harus berani, kita harus baik, kita harus hadapi. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai kita waktu gelombang grafiknya tinggi, Tuhan yang sama menyertai setiap kita hari-hari ini. Kalau mungkin engkau kurang sehat atau kemudian engkau memilih di rumah, saya bukan mengkategorikan Anda sedang takut, tapi Anda sedang ada dalam keadaan bijaksana. Karena engkau sedang menjaga dirimu supaya jangan menularkan kepada orang lain. Tetapi sekali lagi, Tuhan berkata, Dia tidak memberikan roh ketakutan, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan dalam setiap hidup kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Daud kalau takut tidak ada cerita Goliat yang dikalahkan, tapi dia turun di arena, dia berperang dan dia menang karena ada Tuhan yang menyertai. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling kuat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita masih ada dalam keadaan ini. Yes, pakai masker. Yes, hand sanitizer. Yes, social distancing. Tapi jangan lupa rahasia bagaimana Daniel bisa hidup dan kemudian bisa diberkati karena ayah yang seperti ini. Dikatakan seperti ini kepada kita, baca bersama-sama 1-2-3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi ras dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ayat ini sangat-sangat jelas. Apa itu roh yang luar biasa? Roh yang unggul, excellent spirit. Dan saya percaya dia bukan saja punya roh yang luar biasa, tapi hidup dan dipimpin oleh roh yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi tema khotbah pada hari yang kita kini orang ini. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan? Kita akan melihat ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak orang sangat gemar dengan beberapa fenomena tentang Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus, yaitu karunia Roh Kudus, lalu kemudian manifestasi Roh Kudus. Yes, saya setuju itu. Tetapi ingat baik, semuanya ini hanyalah bagian luar semata. Dan saya percaya jauh lebih penting adalah bukan bicara manifestasi, bukan bicara yang disebut dengan orang itu bisa punya karunia luar biasa. Bapak Richard Huta Barat pernah membuat seperti ini analisa. Orang punya Roh Kudus, waduh, kalau di gereja berdetak terus. Luar biasa berdetak. Tapi ketika pulang ke rumah, bukan dia yang berdetak, istrinya yang berdetak. Karena takut dirampar, karena suaminya suka gampar ini, istrinya. Di gereja dia berdetak, di rumah ini istrinya yang berdetak. Karena suka dimaki-maki oleh suaminya. Dan saya tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita ada Roh Kudus, kita diberkati di gereja, di rumah kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau enggak orang ini kita aloma bahasa rohnya, bahasa roh kuat bahasa rohnya, tapi apa? Maki-maki orang, gosipin orang, jalan terus, bohong lo. Orang akhirnya bilang nabi palsu. Makanya saya katakan pada Bapak Ibu, karunia Roh Kudus baik, baptisan Roh Kudus hebat, kemudian manifestasi Roh Kudus luar biasa. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana hidup kita dipimpin oleh Daniel, pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kirinya ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Daniel di dalam kursi dan ayatnya. Daniel itu adalah pribadi yang suka berdoa dan suka memuji Tuhan. Inilah ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Saya katakan amin. Saya katakan amin. Ciri orang yang dipimpin Roh Kudus gak bukan karena pakai saya itu apa-apa bahasa roh, apa-apa bahasa roh, piring jatuh bahasa roh.
jatuh tersapa jatuh bahasa roh, diputus pacar bahasa roh, dapat pacar bahasa roh, semua bahasa roh. Ini memang kita ini orang, ini kebanyakan roh, jangan-jangan kerasukan ini. Ada orang yang demikian, iya kan, baru jumpa gelap, udah sadar lama, sadar baru. Aduh, luar biasa. Padahal memang ada lampu yang mati, masa lampu mati jadi akhirnya lama. Bapak Ibu, ini cirinya nih, doa pujian dan lifestyle-nya adalah suka berdoa dan memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, tulis di untuk kita nih yang konsen. Apa yang dilakukan Daniel di dalam gua singa, dan coba tunjukkan ayatnya. Nah, sini ada Yohanes nih. Yohanes itu kan penulis kitab. Nah, ya kan, pasti dia tahu ini. Ini pasti ada nih, Ibu Vila nih. Sekolah teologi nih, ada Jeffrey. Nah, you know Jeffrey? Katanya Toraja ini ya, gempa ya Bapak? Gempa ya, kerasa sampai sih? Sampai ke hati kamu. Iya, sedih beberapa teman. Tapi agak jauh ya beberapa tempat. Indonesia itu luar biasa, semua bencana udara, laut, sampai gunung pun luar biasa. Oke, baik. Yohana, apa yang dilakukan Daniel dalam puasa ini? Guru sekolah minggu pasti ya. Sembah dan memuji. Ada ayatnya? Daniel 6, coba baca. Iya, ayatnya apa? Nah, 11. Ya betul, yang mau 11. Coba baca. Ini sebelum masuk gua singa atau setelah? Belum ya? Sebab masuk gua singa itu setelah itu kan? Oke. Nah, ini menarik nih. Oke. Ya, bertanya dengan Rasul Yohanes. Nah, kamu enggak, Yohanes? Ada ayatnya enggak? Dan 2122 silakan dibaca. Dapat sepeda nih. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja tetaplah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatakan mengurus sungai-sungai itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapanmu. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan Daniel? Allahnya memuliakan Allahnya karena mengatakan mulut semesta. Iya juga. Efrain, apa yang dilakukan Daniel dalam puasa? Ya saya guru sekolah minggu bilang apa? Daniel apa? Daniel berdoa. Tapi ayatnya ada enggak Daniel berdoa? Gak ada ya? Sebelum
So I think it's just the lifestyle yang kemudian masih dia lakukan mungkin my assumption dalam gua sih. Nah, oke. Okay. Salah. Seorang teolog harus berani menafsir. Silakan Ibu Vila. Sudah lulus kan? Belum lulus. Ada ayatnya? Ini yang saya mau dengar dari Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ada kata ayat terakhir itu seperti yang biasa dilakukannya. Berarti 100% dia berdoa bukan karena masalah tempat. Dia berdoa di dalam istana juga dalam kuasanya. Orang yang dipimpin Roh Kudus gak selalu hidupnya hanya jadi show off di gereja luar biasa rohaninya, tapi di rumah jadi rohana, bukan rohani, rohana. Lifestyle hidupnya adalah dia sudah biasa berdoa. Berarti saya sangat percaya, saya agree bahwa dia di dalam gua singa itu gak sibuk dengan singanya, tapi dia sibuk dengan Tuhannya. Amin. Dia sibuk dengan Tuhannya sehingga akhirnya hadirlah malaikat menutup mulut singa itu. Ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi di COVID-19, jangan sibuk dengan COVID-nya. Sibuk dengan Tuhannya. Sehingga kita akan melihat terobosan, revival terjadi dalam hidup kita maupun dalam pelayanan kita. Dan ayat ini bilang begini, seperti biasa yang dilakukannya. Kalau Bapak Ibu sudah biasa berdoa setelah bangun tidur, dimanapun Anda tidur, mulai dari kelas losmen, kelas melati, hotel bintang 5, bintang 4, atau bintang 7 sekalipun, Anda bangun dari tidur pasti berdoa. Anda tidak peduli dengan orang sekitar Anda. Tapi kalau udah biasa nggak berdoa, ketemu makan, baru cuma tempe tahu, in Jesus name, amin. Tapi kalau ayam bersama dengan puyung hai babi hong, haleluya, bangsa-bangsa akan doakan Tuhan. Belas kasihan mereka, orang miskin, janda kaya, tolong Tuhan, haleluya. Karena yang di depan berbeda. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sederhana, lifestyle orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya berdoa dan memuji Tuhan di semua keadaan. Biar itu kita miliki. Amin. Saya heran dengan perwira ini. Perwira ini orang Romawi, punya hamba sedang sakit. Sorry to say, enggak level sama dia. Hamba ini kan perwira, punya pangkat, kedudukan, status hebat. Ini kan hamba, buat apa dia mau tolong? Lagipun bukan sukunya, orang Yahudi, dia kan centurion Romawi. Buat apa nolongin orang? Orang Yahudi lagi. Yahudi terkenal dengan buat apa nolongin orang? Udah hamba Yahudi, untungnya apa? Sakit lagi. Gak ada untungnya mau nolongin orang. Mau untung apa? Hamba mau kasih apa sih? Paling 1 T, bukan triliun. Terima kasih. Terima kasih. Gak ada untungnya, benefitnya gak ada. Lagi pun apa? Hamba lagi. Jadi
gampang saya ganti dengan hamba yang sehat. Ini hamba jongkok. Pulang aja kamu loh. Gua suruh lo kan kerja bukan sakit. Lo bukan urus gua, malah gua yang urus lo. Repotin gua lo. Bisa saja mau beli. Tapi kenapa perwira ini mau tolongin kamu? Jawabnya adalah ayat berikutnya bilang begini. Kita baca dulu sama-sama. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dialah yang mendahului pembangunan rumah. Kalau udah kebiasaannya nolong orang, mau suku apapun pasti dia tolong. Udah kebiasaannya bantu orang, mau status apapun pasti dia bantu. Tapi kalau udah kebiasaannya pelit, curiga sama orang, udah gak bakal bisa nolong orang. Kalaupun nolong, lihat-lihat dulu. Ini dia ada benar-benar ada cuannya enggak? Ada untungnya enggak? Dia bisa tolong gua enggak nanti? Tapi kalau udah kebiasaannya nolong orang, apapun pasti dia tolong. Sampai kadang dia bilang, "Eh, aku enggak ada uang, Ben. Tapi aku ada doa. Mau enggak kakak berdoa untuk kamu? Aku enggak ada uang, Ben. Tapi aku ada cuma ini. Ini pun cuma lotion doang. Taklah supaya kulit kulitku bisa dingin." Sampai begitu Tuhan. Saya pernah ketemu begitu di pelayanan di daerah sana. Dia bilang, "Pastor, saya gak ada uang, tapi saya mau kasih buat pastor. Saya gak usah nangis bu. Hati yang begitu, hati yang baik. Saya gak ada, saya cuma ada balsam." Dibuka dari tasnya, balsam, tutup-tutup balsam. Dan tahu Bapak Ibu, Tuhan sedang ajar saya menghargai pemberian yang mulia. Betul, 7 sesi saya khotbah, urat-urat saya memang membutuhkan balsam. Dan akhirnya saya taruhkan balsam itu. Akhirnya bisa khotbah 9 sesi. Satu sesi hampir 2 jam saya khotbah berdiri. Tapi kasih, pastor saya tidak ada apa-apa. Saya cuma ada balsam. Luar biasa. Itu yang saya mau ajar anak muda. Kalau kau datang di sebuah pesta, kalau kau tidak ada sumbangan uang, kau ada tenaga. Jangan cuma modal perut. Anak muda, kalau kau gak ada uang untuk bawa makanan, entah itu semangka, buah atau minuman, janganlah kau duduk kayak bos. Engkau ada tenaga. Kalau engkau gak ada tenaga, engkau ada waktu. Tinggal bilang, "Cik, mau bantu apa? Kau mau bantu apa? Ngangkat kursi kek, atur meja kek. Jangan duduk kayak bos. BOS, bekas orang sinting." Saya diajar di dalam pelayanan saya sendiri. Jangan datang hanya model buruk sama model muncungmu. Tapi datang, do sesuatu, buat sesuatu. Kalau gak ada makanan, ada tenaga. Kalau gak ada tenaga, ada waktu. Tolong, jangan nganggur. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Kalau kita udah biasa nolong orang, itu menjadi kebiasaan di hidup kita. Dan kita masih akan tolong. Amin. Kalau kita biasa bantu orang, kalau kita biasanya tolong orang, pasti kita tolong. Karena ada satu orang yang lebih. Setiap orang, saya coba baca sama-sama satu lagi. A person has two hands, one for helping himself, the other for helping. Kita ada dua tangan. Satu untuk tolong diri kita, satu lagi untuk tolong orang. Biarlah doa, ujian penyembahan menjadi kebiasaan di rumah. Itu yang dikerjakan Paulus dan Silas dalam penjara. Kok bisa dalam penjara ada nyanyian di tengah malam? Sing in the night. Kok ada pray in the night? Ada doa di tengah malam. Karena saya tahu mereka hidup di pimpin oleh Tuhan. Suasana tidak mengatur mereka. Keadaan tidak mengendalikan mereka. Tapi mereka buta. Mereka bernyanyi buat Tuhan, berdoa di tengah malam. Yang terjadi adalah tiba-tiba gembala apa? Penjara Filipi itu digoncang dan digoncang, hancur. Mereka keluar belenggu terlepas sampai kepala penjara membunuh diri. Celaka matilah gua, tahanan kamu semua. Jangan mati dulu, gua masih ada di sini. Bagaimana saya ceritakan bisa selamat? Akhirnya kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Kami Paulus pelayanan Paulus. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu,
hidupnya ada punya lifestyle. Doa puji hati. Amin. Saya enggak setuju. Orang berdoa Roh Kudus tapi bersujudnya bukan main di tanganku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada pemecah pasir. Karena dia tahu Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Bisa beri tepuk tangan yang beri yang luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang kedua, yuk baca sama-sama 1-2-3. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan teguh, dialah yang kiranya akan. Kok bisa tenang ya? Ini orang yang dibimbing Roh Kudus, hidup dalam keadaan tenang. Dengar baik Bapak Ibu, kok bisa tenang ya? Gak membantah, gak bilang begini, excuse me, clarification, not me. Gak ada yang bilang begini, ini kedudukan saya loh. Bisa saja dia bilang, ini kan semuanya pasti mau curi posisi saya. Ini semuanya kacung-kacung, ini kan mau ngambil posisi saya. Pakai pakai selasa-pasang perangkap lah, apalah. Tidak. Tapi dia tenang menghadapi diri. Saya sangat yakin Bapak Ibu, satu ayat yang baik ini. Dalam tenang, dalam tinggal tenang dan percaya, dan tetap kekuatan. Kalau engkau tenang, engkau akan diriku. Kalau engkau percaya, engkau akan diriku. Orang yang gelisah jiwa, orang yang terasa rusuh, orang yang panik, tanda sebuah kelemahan. Tapi kalau kau bisa tenang menghadapi keadaan, itu adalah karena kau tahu siapa yang membela hidup. Tenang dan mohon hampir sama. Tapi saya tahu dan dia bukan mohon. Do you understand mohon? Do you understand mohon? Itu bahasa Jakarta. Apa artinya mohon? On betosuper.com goblok. Mohon goblok banget. Tetapi Daniel bukan goblok. Dia bukan mohon. Saya tahu dia tenang karena dia tahu Tuhan dia tadi. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu, Esther ketika menghadapi raja, dia sudah tahu Haman pasang tiang gantungan. Dan tiang gantungan itu hanya untuk satu nama, namanya Mordekai. Tapi bagaimana Esther bisa masuk ke dalam ruang istana? Tidak ada waktunya. Dan risikonya sangat besar. Ayat ini bilang begini, kalau terpaksa biarlah aku mati. Berarti ada risiko yang sangat besar dipilih oleh Esther. Yaitu apa? Dia harus siap mati karena datang di waktu yang tidak tepat bertemu dengan raja. Tapi yang menarik adalah dia bentengi hidupnya dengan doa dan puasa. Dia bilang begini, kalian berpuasa buat saya. Aku pun dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Dan ketika dia berdoa puasa, orang Yahudi yang lain berdoa puasa. Lihat bagaimana dia tenang. Tenang, sungguh tenang. Dia datang menghampiri raja. Dia sampaikan dalam bentuk ilustrasi. EDN akhirnya, yang di tiap gantungan bukan Mordekai, tapi justru si Haman yang jahat ini. Benar kata Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, pasti engkau tenang. Amin. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau yakin engkau bersama dengan Tuhan, engkau yakin engkau di pihak Tuhan, engkau pasti akan tenang. Karena engkau tahu pembelaan yang sempurna datang dari Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Pembelaan yang sempurna datang dari Tuhan. Kadang mulut ini ditutup untuk clarification. Kadang mulut ini ditutup untuk membela diri. Kadang ditutup mulut ini untuk pembenaran diri. Diizinkan diam untuk engkau bisa berkata begini, pembelaan datang dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku. Dan terbukti Daniel dibela Tuhan luar biasa, yang justru memasukkannya dalam dua singa. Mereka yang dilemparkan dan dimakan oleh singa. Dan saya mengatakan buat Bapak Ibu, miliki hati yang benar. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus bukan hanya bicara tentang glosolalia, bahasa roh, manifestasi Roh Kudus, tapi bagaimana engkau itu. Karena di dalam tenanglah di situ letak kekuatan. Amin. Kalau engkau kena vaksin, apa kena COVID-19,
COVID-19, orang-orang yang berdiri di barisan depan tewas. Teman saya 2 minggu yang lalu sangat sedih, umurnya 47 tahun. Satu leti, satu kampus, satu sekolah, satu seminari yang saya. Dia membangun gerejanya di Tangerang mulai dari nol sampai berdiri gereja ini 5 kali kebaktian hari ini. Sukses di antara kami. Tahu tahu apa yang terjadi? Istrinya masuk rumah sakit. Wakil gembala masuk rumah sakit, Pak Suwondo. Masuk lagi istrinya, masuk lagi pekerjaannya, masuk rumah sakit. Dia pun masuk rumah sakit. Istrinya 14 hari keluar, wakil gembalanya keluar, positif lagi, takut masuk lagi. Kemudian staf yang lain, Pak, mereka setelah 14 hari keluar, tapi dia bertahan di rumah sakit. Pas hari yang ke-14, di malamnya, tak terkapar, lewat nyawanya. Mati. Semua pendeta gerini kami. Umurnya masih 47 tahun. Kami sendiri di grup namanya grup alumni seminari Bethel angkatan kami. Kaget semua. Shock luar biasa. Apalagi umur pakir ini 44. Do you know 44? 4 di depan, 4 di belakang. Empat di depan, empat di belakang, maju mundur ke nafkah dari piring dong kasih nolinya kok. Saya bilang sama istri saya, semuanya tak ada berarti ketika COVID sudah mendekati. Yang ada kita buat adalah apapun terjadi kita harus tenang, serahkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan masih mendampingi kita di sini, pasti pembelaan dan penjagaannya datang. Teman saya itu meninggal. Hanya bisa namanya ada lewat cium, mendekat pun tidak, cium pun tidak, bahkan semua menjadi jauh. Dia tinggallah sendirian di sana, ratap tangis mereka. Kami seangkatannya sampai seminar, please jangan cerita tentang hal ini. Saya belum percaya itu peristiwa sudah terjadi. Sebab beberapa hari yang lalu teman masih video call dan dia berkata mantap bro, tapi tiba-tiba ternyata lewat dan meninggal. Pelayanan yang tertinggal begitu. Wow, Tuhan. Saya lihat lagi diri saya. Siapalah saya ini? Umurnya 44. Istri saya juga orang Chinese. Dia punya 4, artinya berbeda. Saya tanya berdua, 4 apa lagi? 4 mati juga. Aduh, saya bilang. Tuhan tolong. Dan kalau hari ini saya, semua karena anugerah Tuhan yang berbeda. Jangan kami, Bapak Ibu. Percayalah Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalaupun sekarang ada pengurangan kerja dan ini semua, jangan panik. Kepanikan itu tanda kau lemah. Tapi kalau kau tenang, percayalah ada kekuatan Tuhan yang menjadi. Khususnya teman-teman yang berjuang bersama dengan saya tentang visa, jangan panik. Kalau Tuhan bawa kita ke South Australia, saya tahu cara Tuhan luar biasa menolong kita. Ingat peristiwa ya Pak Iwa, bagaimana dia harus menghadapi sendiri. Dan peristiwa itu menjadi pengalaman buat dia. Benar Tuhan, kalau 5 tahun Tuhan bisa sertai, masa 6 tahun Tuhan bisa tak sertai? Kalau Tuhan bisa memperangkat kita dari Indonesia ke sini, masa Tuhan tak bilang kita? Yang jelas adalah, ketika kita tenang, kita tahu ada siapa yang menyertai hidup kita. Beri tepuk tangan dulu yang berlian buat Tuhan kita. Yang ketiga, ini yang dilakukan oleh Daniel. Dia tidak membalas jahat dengan jahat. Kalau kita melihat Bapak Ibu video apa ini, foto ini, ada orang-orang yang mencari alasan mendakwa ini. Ada aja yang saya sebut dengan orang yang seperti ini. Ini orang memang kurang ajar, suka cari-cari kesalahan. Ada kabar dari orang yang tidak ada kuman, ada kabar dari orang yang tidak ada bakteri. Adakah orang yang berkata, how are you? I'm well, saya sakit. Dan kemudian dia berkata, saya sehat. Apakah sehat 100%? Belum tentu. Ada batu-batu. Kalau pun batu tidak ada, minimal panau. Lu ada saya panau? Panu. Ada kumis. Tetapi ada orang yang suka cari-cari kesalahan orang. Ini disebut adalah spirit iri hati. Apa artinya orang
susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Ini bukan cuma di luar gereja, di dalam gereja pun ada. Iri aja sama suami orang, iri aja sama istri orang. Sampai akhirnya apa? Kalau orang itu sudah ngap-ngapan, sudah mau mati, senang hatinya. Apalagi yang suka lapor-lapor imigrasi, lapor-lapor polis. Sorry to say, itu bukan ciri anak Tuhan. Susah lihat orang, senang-senang lihat orang. Masa sudah kau melihat orang lain di negara? Biar pak, biar nyaho, kapok. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus kita bisa menangis dengan orang yang menangis. Kita harus bisa tertawa dengan orang yang tertawa. Jangan engkau menangis penderitaan orang. Ketika saya lihat teman-teman saya sedang terkena COVID, saya bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan di sini. Bahkan teman saya pendeta di sini, baru kami dapat pesan, kakaknya meninggal 2-3 hari yang lalu. Semalam ibunya meninggal karena COVID sendiri. Satu grup pendeta di Blacktown sana, sedih hatinya. Saya bilang di masa sukar ini tidak mudah menghadapi gereja. Baru belum kering air mata tentang cici ini, menangis lagi. Ibunya meninggal dunia. Bapak ibu, jangan kita menjadi orang yang gila. Dijauhkan kiranya spirit ini. Tapi kita belajar berempati dengan orang lain. Kalau orang lain sedang susah, kita juga ikut merasakan kesusahan. Amin Bapak ibu. Gereja harus mau peduli. Kemarin saya mengalami melayani konseling pernikahan. Yang menikah itu di Malaysia, tapi konselingnya dari Australia. Lumpang biasa. Saya bilang baik. Kemudian saya layani mereka melalui WhatsApp group 4 orang pasangan suami istri. Kemudian ada majelis gereja dan saya ada di sana. Gereja Basel dari satu. Saya melayani dan saya bicara dengan mereka. Saya bilang, dek, nasi sudah jadi. Karena anaknya sudah lahir, mertuanya gak terima. Dia bilang, masa anak lahir tanggal pernikahan suami istri, kemudian anak sudah lahir, bikin aib, bikin malu. Dia bilang, deh, kita tidak bicara itu lagi. Betul ada eksiden, married by eksiden. Tetapi nasi sudah jadi bubur, kita olah bubur itu, jadi bubur menarik. Tambahkan sedikit ayamnya, jadi bubur kawan-kawan. Keluarkan lagi yang disebut dengan apa itu kacang-kacang itu, yang abang-abang kuning dicampur dengan yang kuning itu, yang punya gerobak. Kalau ada di pasar itu, mangga 21. Gak tahu enaknya bagaimana, tapi saya tidak tahu airnya dari mana. Enaknya luar biasa, tapi kita bilang, tambah lagi dong. Kemudian ada sate, sate apa itu? Amplas ayam. Kemudian apa di ujungnya? Ada telur. Kita nikmati. Bubur aja bisa diolah jadi bubur yang enak. Nasi sudah jadi bubur. Fakta memang kamu sudah punya anak. Kalau memang tanggal pernikahannya demikian, jangan deh. Gereja memang hospital, tapi siapa orang yang mau disembuhkan, itu yang gereja mau. Jadi yang berkasa berkata, kita harus buat counseling namanya pengakuan dosa. Itu dia. Itu baik buat ibu. Jangan menjadi marah lalu kau berkata ini. Dan saya bilang, saya merasakan apa yang kau rasakan. Apalagi orang tua. Tapi biar keadaannya kita sama-sama selesai. Tidak menuduh siapa yang salah. Istrikah, suamikah, atau orang lain. Anak sudah lahir. Yang perlu kita buat adalah olahlah bubur kita menjadi bubur yang enak. Kita nikmati bersama. Dan saya berkatakan, Pak Greg, bisa tidak membimbing pernikahan kami untuk 4 kelas? Saya bilang, banyak sekali 4 kelas. Berarti 4 SKS. Cukup 2 kelas saja. Yang 2 lagi kelas seperti apa? Kita kerjasama supaya rumah tangga kuat. Artinya Bapak Ibu semua katakan, jangan ketika kita sudah sukses lalu mandang orang lain di situ. Siapa lo? Dijawabkan kita. Kita harus ingat kita datangnya dari bawah kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang biar dia rasakan apa yang saya rasakan dulu waktu di Australia. Tidak begitu lagi Bapak Ibu. Please. Kalau orang lain dapat baju baru, kita senang. Kesenangan dia, kesenangan kita. Ikut merasa senang dengan orang lain saja. Kalau orang lain dapat mobil baru, puji Tuhan. Jangan langsung bilang gitu.
menjelaskan pajak, menjelaskan itu pasti jahat. Pasal ini, pasal itu. Apalagi ibu-ibu bawa tas Hermes, kemudian pakai lipstik yang cantik. Hermes. Mau kamu suka nggak kalau semua urusanmu? Yang manggut-manggut ngerti bahwa saya. Biarkan, mau Hermes mau suka nggak kalau semua urusanmu? Tinggal bilang sih, kamu suka tasnya, pasti jalannya kayak ini. Aku kan dia ya, model siang ini gitu maju mundur mundur maju. Mau palsu kamu? Palsu semua, udah bunuh anak palsu. Tasnya pun palsu, sepatunya pun palsu. Topi, tapi topinya pakai es. Kita harus berdoa. Lain perwali dari ibu-ibu. Kami sangat
keasinan ya. Takut kasih kita. Tadi bukan dibantu ya. Kenapa kita tidak boleh balas jahat? Karena Allah kita itu kasih. Allah kita itu kasih. Wow, sedap. Pastor Doni, maksud saya Pastor Doni. Kenapa kita tidak boleh balas jahat dengan jahat? Kalau kita bahas tentang kejahatan sama kita seperti dia. Wow, kurang kuat Pak. Bapak ini lembut sekali. Kalau kita dijahatin orang, kita berbuat jahat, kita sama aja seperti dia. Sama seperti dia ya. Wow, bagus sekali. Pak Doni, bantu saya Pak Doni. Kenapa kita tidak boleh balas jahat dengan jahat? Karena kalau misalnya kita berbuat itu sama aja, kita berbanyak khusus di luar teman-teman yang baik. Banyak khusus ya. Karena di tempat kerja kan ada auditor orang jahat. Banyak orang. Politikan. Hah? Politikan. Perpolitikan ya. Politik itu biasanya ada jahat-jahat juga ya. Itu langsung dia saling memberikan diri dari manajemennya. Oh iya? Selamat tinggal. Lagi saksian pasti. Jadi karena itulah Bapak mengundurkan diri. Karena terlalu banyak orang jahat. Kenapa kita tidak boleh balas memikirkan jahat dengan jahat? Kenapa? Udah jawab ya? Itu tadi masih urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Semua bilang sudah. Muling-ling, bantu saya muling-ling. Kenapa tidak boleh jahat sedangkan jahat? Kalau balas jahat dengan jahat, menurut saya sesuatu yang tidak berguna. Tidak berguna ya? Tidak ada untungnya. Ya Fran. Kenapa? Ada orang jahat gak sama lu? Saya rumah langsung. Ada ya? Di sini ada. Ada. Suka guling-guling kamu. Itu dia itu. Karena biasanya kalau begini harus
pinter-pinter. Kalau enggak, ini ingatnya rendah. Baik, jawabannya itu luar biasa. Terang sama Pak Yom. Lalu saya tanya, Pak Yom, kenapa kita gak boleh berada jahat dengan kita? Padahal orang jahat itu banyak, kata dia. Banyaknya itu tadi kayaknya dia yang kekangan. Silahkan. Sebab DNA anaknya Tuhan adalah kasih. Kalau kita membalas jahat dengan jahat, kita terus sama kita dengan DNA. DNA-nya Iblis. Wah, luar biasa. Ini lebih keras nih. Iblis. Semua jawaban Bapak Ibu luar biasa. Saya sangat hebat sekali. Kita bukan orang jahat. Bila nama silah, kamu orang baik. Bilang sama dia, kamu orang baik. Yang bilang sama anda, kamu orang baik. Bilang, kamu juga. Ini orang baik, semua kita orang baik. Amin. Ya, Pak Ferry kalau udah nanti yang kedua, dalam kita itu gak roh jahat. Dalam kita itu roh kudus. Di dalam hidupmu itu roh kudus, bukan roh jahat. Tapi Pak, dia nipu saya Pak, dia bohongin saya Pak, dia akhirnya Pak, gara-gara dia Pak, gara-gara dia Pak. Kalau gak dikasih sekali ini, saya kan kenal 5 bintang, 7 bintang. Saya tahu kan, dalammu itu bukan roh jahat. Di dalammu itu adalah roh kudus. Kita hidup di titik yang roh kudus. Ketiga, hidupnya orang itu, hidup kita itu dipimpin dalam kebenaran firman. Jadi Bapak yang bilang firman, firman, firman. Firman itulah tuntunan hidup. Amin Bapak Ibu. Balas pipi kanan pipi kiri. Memang gak tahu kita seperti apa sih. Ditampar. Enak banget dia jadi dapat global. Tapi sekali lagi, orang ikut firman gak pernah salah ini. Amin Bapak Ibu. Apa kata firman itu yang dapat. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan balas jahat dengan seperti ini. Kita beri tepuk tangan yang baik buat kita. Kesimpulannya, baca bersama, bersama ini satu dua tiga. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya dan dia, sebab dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya. Hidupmu akan jadi sukses. Sampai orang bilang begini, Allahnya dan dia. Sekali lagi, tidak mudah menerapkan firman ini dalam hidup kita. Tapi ingat, Anda bukan orang jahat. Amin. Amin. Anda bukan orang jahat. Jadi ibu-ibu, kalau ada suami yang mulai gampang dan orangnya apa? Amin ibu, amin ibu. Pak, kamu dan orangnya apa? Ada ibu-ibu yang sudah mulai masa kasih. Gua laporin lah, gua laporin ya, gua laporin. Hah? Mama itu dan orangnya? Oh gitu ya Pak? Ya udah, kita pergi shalom aja. Dan di dalammu bukan roh jahat. Di dalammu ada roh jahat. Daniel tahu. Daniel artinya Tuhan adalah hakim. Sampai Tuhan membuktikan Daniel benar di mata Tuhan. Dan raja berkata, mulai sekarang Tuhan percaya. Extraordinary life membutuhkan extraordinary. Dan anda lah orang-orang yang melakukan yang akan membuat perbedaan.
Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita berdoa lagi. Mari kita bangkit pagi. Kita nyanyikan satu lagi. Engkaulah berisi. Thank you.
Tuhan silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus.
Shalom buat jemaat semua yang hadir pada saat ini dan juga yang mengikuti ibadah online secara streaming. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama sudah memasuki minggu yang ketiga ya Bapak. Tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap hadir bagian setiap bagian yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra Mula yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua jemaat sangat terberkati Pak. Maju terus ibadah Tuhan buat Yesus memberkati. Kebaktian pastor pagi ini biasanya jam 10 dia datang di Resto Sawah di Kensington. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian Ros juga dia datang pada siang hari jam 2 siang. Secara streaming online juga dan online setelah ini doakan dan ajak seluruh jemaat diberkati kepada Tuhan bahwa jiwa-jiwa yang baru untuk datang beribadah bersama-sama. Kebaktian JKI Penuai Walungko akan terus diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat dan minggu ini akan ada pada Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 2 siang secara streaming online. Kali kita bawa jiwa-jiwa dan kita bisa mengikutinya secara online Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita siapkan offering kita, persembahan atau pertolongan bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan secara ingin secara transfer bisa di transfer ke akun gereja Indonesia Christian Fellowship BSD number 082332 akun number 83594-0914. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama akan membaca ayat yang ada di amplop tersebut. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan kesedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang lain dengan sukacita. Kita bersaudara. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman yang kami dengar Tuhan, karena kami percaya firman yang kami dengar bisa menguatkan setiap kami pada saat ini Tuhan. Dimanapun Tuhan, Kau sertai hamba-Mu ke pasir bermula yang telah memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Ya Kau sertai terus Tuhan di dalam setiap kehidupannya, pelayanan maupun dalam pelayanan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan mempersiapkan untuk menerima berkat yang datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan saat ini. Bapak, kami berdoa untuk persekutuan, persembahan kasih, persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kehidupan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus.
buat saudara yang sudah menerima karunia basal, perbanyak berbasal hari ini. Selama doa dan puasa, perbanyak berbasal. You know, share. Sekarang tumpang tantangan pada setiap kami. Biar kami pula dengan suka cita yang besar. Kami ingin gaya hidup yang berkembang kepada Tuhan. Kami ingin gaya hidup yang percaya kepada Tuhan. Tidak disibuk tentang persoalan yang kami hadapi, tapi kami disibukkan dengan Tuhan Yahweh, Allah yang perkasa, Allah yang tidak berubah, Allah yang mengenal hidup kami secara pribadi. Biar hari-hari ini Tuhan, pendengaran rohani kami boleh tajam karena firman-Mu berkata, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai